Kan orang selalu kadang-kadang nak perfectkan relationship tu dengan Allah kan, tapi dia lupa. Dia lupa dengan manusia, hablum minannas, perhubungan dengan manusia. Tu sangat-sangat penting. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Dahlia Syazwan. Saya berusia 33 tahun, seorang personality TV, personality iklan, penerbit dan juga pengacara di H Life Astro. Saya mula berhijrah ataupun merubah penampilan saya selepas menunaikan umrah pada tahun 2020 bersama dengan mak dan juga kakak saya. Pada mulanya memang tak ada perancangan pun untuk merubah penampilan lah, sebab mula-mula rasa macam balik nak tuntut ilmu dulu dan sebagainya kan. Lagipun orang kata bila kita balik umrah, orang selalu cakap oh iman tengah tinggi kan. So mungkin apa-apa keputusan yang kita buat tu sebab orang kata efek kita pulang daripada umrah, so mungkin tak boleh nak istiqamah. Tapi selepas saya pulang, saya rasa saya ada satu kekosongan. Tapi lebih daripada itu, saya rasa saya ada satu hutang yang saya perlu langsaikan dengan Allah. Plan saya tu nak berhijab bulan puasa. Saya balik bulan 3, bulan puasa macam bulan 5 macam tu, tahun 2020. So keputusan saya tu kononnya nak berhijab bulan Ramadan supaya boleh kata oh nak ambil berkat bulan Ramadan lah, jadi orang taklah terkejut sangat. Tapi seminggu selepas saya balik umrah tu, memang hati saya tak tenang. Jadi lepas seminggu saya balik, saya decide saya perlu berhijab. Dan itulah permulaan hidup saya sebagai seorang wanita yang baru. Of course, dan ini sangat-sangat penting untuk saya tetapkan batas tu, sebab bila kita berhijrah ni, environment dan juga kawan-kawan kita sangatlah penting untuk kita kekal istiqomah. Saya memang tetapkan batas dari segi pemakaian dan juga pergaulan, of course. Kalau dari segi pemakaian, selalu sebelum kita on air ke, kalau kita pergi event ke dan sebagainya, pakaian selalunya ditentukan oleh stylist lah. Tapi sebab saya dah bagi tahu diri saya, kalau saya nak berhijrah, it needs to be done the right way. Saya tak nak hangat-hangat tak ayam dan gunakan alasan oh jangan terlalu mendadak perubahan tu, sebab saya dah ada ilmu tu kan. So kalau it's unfair for me to say tak nak lah extreme sangat, tak lah mendadak sangat kan, pakai socks lah, pakai inner dan sebagainya kan, sebab saya dah tahu itu perlu. So saya dah tetapkan batas, kalau on air ke, kalau ada event, ada program TV dan sebagainya, pakaian memang ditetapkan oleh saya. Sebab dari segi modesty, benchmark ataupun tanda ukur apakah itu modesty, setiap orang tu berbeza. Tapi untuk saya personally, saya dah tetapkan apa benchmark saya. So untuk mengelakkan salah faham dan orang kata tak professional di lokasi set ataupun di studio dan sebagainya, saya memang decide sendiri apa yang saya pakai. Sebab saya pernah ada situasi di mana baju disediakan oleh pihak luar kan, stylist kalau saya pergi buat iklan dan sebagainya. Bila dia bagi saya baju tu, dia kata okey longgar je, tapi bila saya pakai saya rasa ketat. Tapi dia kata taklah okey je. So sejak daripada hari tu saya dah tahu, saya dah belajar. Oh okey, pemahaman ataupun definition orang apakah itu modesty lain-lain. So saya kena tetap dengan definition saya apakah modesty bagi saya, and itu sangat-sangat membantulah. Saya masih lagi belajar dan masih lagi banyak yang perlu improvement. Bezanya orang tak nampak sebab saya tak share, itu je. Tapi for me, macam mana I improve myself, saya memang cari ilmu setiap hari. Setiap hari tu jangan dibiarkan tanpa menimba ilmu. Tengoklah video ke, tengok ceramah, dengar khutbah dan sebagainya. Sebab tu saya memang push diri saya, mengantuk ke tak mengantuk ke, bosan ke tak bosan ke, memang dengar ceramah ataupun khutbah untuk tambah ilmu. Sebab lebih banyak ilmu yang kita ada, lebih kita sensitif dengan benda-benda tak elok sebenarnya. Tapi one thing yang I nak share, this is my personal experience juga. Kita ni manusia, kita sukakan results. Maksudnya bila kita buat sesuatu, kita nak result, kita nak nampak result tu. Kita nak nampak result yang perfect, yang cantik, yang baik, yang you know, yang sedap, yang best lah kan. Tapi what I learn is, bila kita cuba untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada semalam, Allah tak tengok result dia. Allah tengok kita punya journey, kita punya progress. As long as kita tak give up, as long as kita ada niat untuk memperbaiki diri kita setiap hari, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. And mungkin ada setengah hari saya sendiri personally rasa I have disappointed myself and I have disappointed God, bila kita kadang-kadang mungkin terleka sikit ke, terlalai sikit kan. Tapi I always tell myself, this is a journey. It's an ongoing journey. You tak boleh stop, you tak boleh give up. You tergelincir, you start balik, and always, always try and improve yourself dan never give up. Secara peribadi, saya rasa
dulu saya sangat bersifat me, myself and I. Me, myself and I ni bukannya macam kita tak peduli ke orang ke apa, tapi kita ada satu perangai yang kita kuat, kita boleh buat, kita independent. Kita nak jadi yang paling power lah kan. Kita tak perlukan lelaki lah, contohnya lah kan. Macam tu lah kan. I'm sure a lot of women kat luar macam tu, which is good, which is good. Tapi to what extent lah kan. So saya rasa perubahan diri saya adalah mungkin hati saya, cik. Hati saya sekarang mungkin lebih lembut daripada sebelum, lebih sensitif, lebih cepat tersentuh. Mungkin dulu macam hati kering lah kan, macam tak peduli kat orang, macam you know. Tapi sekarang ni saya sedar saya lebih sensitif terhadap keperluan orang, lebih peka tentang perasaan orang dan cuba untuk make people happy. Ada ilmu sikit baru kita tahu kepentingan hubungan bukan setakat dengan Allah tetapi dengan manusia juga. Sekarang orang selalu kadang-kadang nak perfectkan relationship tu dengan Allah kan, tapi dia lupa. Dia lupa dengan manusia, hablum minannas, perhubungan dengan manusia tu sangat-sangat penting. So itu yang saya cuba improve lah juga dalam hidup saya. Nak bagi nasihat rasa macam tak cukup ilmu, nak bagi tahu pengalaman sendiri pun rasanya macam tak se ekstrim ataupun se drastik ataupun se ataupun memberi inspirasi macam pengalaman orang lain. Tapi apa yang saya boleh share, there is no right time untuk kita berubah menjadi seorang yang lebih baik. Bila dah dapat orang kata jentik tu, kena terus act on it, kena terus ambil tindakan, sebab jentik tu adalah something yang bukannya hari-hari you dapat. Kalau you ignore, kita akan hilang. Kita akan hilang jentikan tu. So jangan macam tunggu, orang kata selalu cakap tunggu seru, tunggu hidayah dan sebagainya. Itulah dia sebenarnya seru tu. Tapi kalau kita ignore, kita asyik tolak ke belakang, takkan datang dah seru tu. So bila dah takkan datang, itulah masanya kita sedar sangat-sangat rugi kita rupanya. Saya cuma boleh cakap, kalau kita ada rasa jentikan tu, itu maksudnya Allah sayang kita. And kita kena buat sesuatu lah untuk tunjuk kita sayang Allah macam mana. Sebab dia dah tunjuk kan dia sayang kita, so kita reply macam mana. To everyone, no turning back to your old self. Think about our final destination, which is the akhirat. And selalu rasa yang penat sekarang ni, kita beramal, kita beribadat dan sebagainya, adalah untuk kesenangan di akhirat nanti. Okay, so again, thank you so much for watching. Bye, assalamualaikum.